Okey semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama siri Ku Akad Kau dengan Bismillah, lakonan Sofia Al-Barabah dan Alif Aziz. Episod ketiga, so jom. Ada benda kat kepala awak tu, kejap-kejap, sini saya tolak. Apa awak nak? Awak ni nampak kelakar aku ni. Awak kejap sini. Sudah. Semalam Arigan tampar menampar. Kali ni Arigan sambut menyambut lah. Beruntung Raisha sebab Luth yang sambut. Ni melambahkan lagi luka di kalangan penonton yang apa, tak kan naik nama Sofia Al-Barabah sejak dua minggu ni. Oh my god, so sweet, best drama. Bella nak ada para isteri yang terasa lah dengan Arigan ni. Dia orang ada komen, Bella nak aku pukul kedua-dua ni ke nak aku tolak ke dalam gaung. Macam gitu dia orang apa, dia orang menjiwai lakonan kedua-dua watak, kedua-dua pelakon ni. Sampai lakonan pun dia orang anggap real. Okay, saya nak apa, kongsi sikit lah bagi yang belum pernah follow drama besar ni. Ataupun apa, tiba-tiba orang ramai sebut. Dia cerita dia pasal, okay, dalam episod pertama, Hana lakonan Sofia Al-Barabah adalah seorang usahawan kedai hiasan. Dia diberi tanggungjawab untuk membuat dekorasi majlis hari jadi Maira lakonan Jasmine Suraya Chin, iaitu sepupunya sendiri. Sewaktu majlis tersebut, Maira turut menjemput Luth Mikael, kawan aku. Dari situ, Maira memperkenalkan Luth kepada Hana. Perkenalan tersebut bertukar menjadi suatu tragedi yang buruk apabila Hana secara tak sengaja terlanggar Luth. Gelas yang berisi air pada waktu itu habis tertumpah terkena baju Luth. Okey, berikutan pada itu, Maira telah membawa Luth ke bilik tidurnya untuk tukar baju baru. Tak lama lepas tu, Maira terkejut bila melihat Hana dan Luth tidur bersama tanpa seurat benang. Kecewa melihat kejadian tersebut, Maira dipercayai tidak lagi berkomunikasi dengan Hana. Lepas tu ni episod pertama lah. Banyak dah cerita dalam episod pertama. Hana kelihatan buntu dan tak tahu macam mana dia boleh berada di atas katil bersama Luth. Sebabkan kejadian itu, Hana kehilangan ayahnya. Segala percakapan Hana pada waktu itu tak mudah untuk dipercayai oleh sesiapa melainkan ibunya. So fast forward, dia membawa ke Sabah. Sampailah 5 tahun, Luth dicari balik. So Luth ni macam nak minta maaf lah. Tapi dia pun dah macam gitu lajunya dalam segi ni. Okay, jumpa lagi besok. Sekian.